Kayaknya Mas Kuno harus pakai perahu tuh buat lewatnya. Deg-degan juga nih Mas Kuno mau naiknya ya. Baskoro mau naik dulu ya. Baskoro mau naik dulu. Semoga jujur ya Baskoro deg-degan nih. Naik motor. Nah, itu ada yang ini juga, ada yang nyebrang. Ada yang nyebrang juga. Ya. Nah, itu juga si Bapak udah pada nyebrang tuh, udah ada tuh. Wah, Baskoro sekarang mau nyebrang dulu ya. Nah, ini sekarang Baskoro lagi ada di di perahunya ya. Baru sini, baru nyampe sini. Ya. Nah, ini nih tuh. Lewat sini. Tapi sebenarnya mah tadi Baskoro juga lewat sana juga bisa ya. Bisa. Lewat sini juga sama. Ini yang nariknya. Mantap banget. Kita sekalian ngevlog di sini. Ah, kalau di sini kalau deras gimana? Ya masih bisa lanjut. Masih bisa lanjut. Ya, kecuali banjir sampai atas. Kalau banjir sampai atas nggak bisa ya? Oh iya. Oh iya, biasa di sini berapa kali ini? Kali jalan 2.000. 2.000? Ya pulang pergi 4.000. Pulang pergi 4.000 ya? Oh iya. Ini Baskoro juga baru pertama kali naik, dan motor juga baru naik sini ya. Oke. Sekarang Baskoro lanjut dulu, tuh udah sempat kelihatan ya. Baskoro udahan dulu. Dan terakhir Baskoro udah nyampe ke Majalengka ya. Bukan Majalengka ini mah ya. Majalengka perbatasan Indramayu. Oh Indramayu. Oh, soalnya saya takut nyasar soalnya. Majalengka kan Sunda, kalau di sini agak Jawa ya. Ya sananya tuh sebelahnya. Sana Indramayu. Oh iya ya, batasan bahasa itu agak beda ya. Dan ini sepedanya udah nyampe di Gilon. Nah ini rambut banget nih tuh. Tuh ini punya si tetenya ya. Nah ini si bapaknya ya. Si A-nya mah nggak di rumah ya? Iya. Di luar ya. Ini sepedanya udah datang. Dan sekarang tuh siapa bapak tuh pak? Ini tuh daerah apa ya, desa apa ya? Pangkalan Pari ya, Pangkalan Pari, Jati 7, jauh banget dari Tasik ke Majalengka. Sekarang Baskoro mau ngebongkar kita ngevlog sedikit, kita langsung balik lagi ke Tasik Malaya. Vigilon 3.0 kita buka ya. Nah. Kita bakalan buka-buka lagi ya, sama yang kayak tadi di Majalengka. Ya, ini dibuka. Wih, mantap banget warnanya. Baskoro mau dibuka dulu sekarang ya. Terima kasih dari Baskoro. Baskoro sekarang mau pulang dulu ke Tasik lagi. Ini masih di Pangkalan Pari. Semoga selamat tujuan. Terima kasih dari Baskoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Baskoro ada di Majalengka. Ini sih masuknya apa ya? Tigung. Wah, Tigung. Pas kebetulan banget di belakang Baskoro nih. Ya. Ini si teteh-teteh lagi pada bersepeda ya. Dan ini nih yang lagi terkenal banget nih, Exotic 2612XT ya. Exotic 2612XT yang kemarin Baskoro juga nganterin ke daerah Cibereum, Tasikmalaya. Oke. Teh, gimana pakai sepeda Pacific 2612XT? Enak banget nyaman. Ya. Ya apalagi ini kan udah ada fork ya. Iya. Ini bisa dibuka tutup. Ini juga udah 9 percepatan. Nah, ini masih sekolah apa kerja kuliah? Kerja. Oh, di mana? Di PGE. PGE, tapi daerah sini juga. Ya, daerah sini juga. Nah, satu lagi Baskoro lihat mbahnya Pacific ya. Kalau sekarang kan Pacific ada Aviator. Dan nah, kalau ini bener-bener Pacific Aviator nih.
Nah ini belakang Baskoro, ini benar-benar pasif kaviator. Punya si tetehnya ya. Ini lagi di jalan benar-benar diberhentiin ya. Iya kan. Benar-benar berhentiin. Nah ini eksotik lagi banyak banget nih pengguna di sini eksotik Pasifik ya. Banyak nah, lagi booming soalnya. Nih. Nih matador nih. Manggih tanjakan dorong ya. Manggih tanjakan dorong. Di Tasik juga ada matador. Di sini juga ada matador. Iya. Oh iya, kalau boleh namanya siapa? Nur Seha ya, kalau yang belakang? Mala. Ya. Oh ya, Mbak Mala sama Mbak Seha. Terima kasih udah berbagi waktunya sama Baskoro ya. Sama-sama. Nanti sama Baskoro pasti upload lah di YouTube ya. Kalau Mbak Nur Seha, sekolah apa kerja? Kuliah sama kerja. Kuliah sama kerja, ya. Ya, maruk. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya, malah strong ya, stres tak tertolong ya. Oke, terima kasih dari Baskoro tuh, tulisannya tuh, ada tulisan. Cirebon via Bongas, Indramayu via Kertasamaya. Udah, sekarang Baskoro mau pulang dulu. Iya. Jam 10 juga Baskoro harus buka toko lagi. Terima kasih untuk waktunya. Maaf udah ganggu, iya. Maaf udah berhenti. Maaf juga kaget ya. Dari Baskoro, dadah. Oke, dan sekarang Baskoro ada di daerah Sukaraja Kulon ya. Kebetulan dari tadi Baskoro lihat cewek. Ya cewek yang pakai Bros White terus yang pakai 2612 XT ya kayak kemarin juga sama. Dan di sini juga Baskoro pas mau pulang lihat ada aviator satu ya. Ini aviator. Gua sama malu-malu santai aja. Ya. Aviator 2691 RS ya, ini di belakang Baskoro. Ini mungkin sepeda lama, ini kayak federal dan nih yang sekarang lagi terkenal banget Bros White. Yang kemarin Baskoro itu di toko satu hari bisa laku hampir 6 biji ya. Linknya ada di bawah. Di situ penjualan data untuk si Bros White ini ya. Ini sih daerah apa ya? Daerah Sukaraja. Kecamatannya? Orang mana sih? Orang sana. Orang. Bukan orang sini. Oh, bukan orang sini. Ya. Oh, jauh. Wih, berarti sepor jauh juga ya? Ya, ini dari Raja Galo. Aku dari Kadipaten, Kadipaten berarti arahnya ke Bandung. Sana ya. Walah ya, ternyata ini cewek-cewek gagah ya ini. Ini aviator yang ukuran 29. Teh kerja sekolah? Di rumah aja. Di rumah aja. Maksudnya nggak kerja nggak sekolah? Nggak. Kalau namanya siapa? Wibi. Hah? Wibi. Hah? Wibi. Namanya Wibi. Benar. Nah, yang satu lagi. Namanya siapa? Nurjana. Nurjana. Sama orang sini juga bukan? Orang Raja Galuh. Orang Raja Galuh. Ini sepeda aviator. Ini sengaja dibalikin. Nih, kita sengaja dibalikin biar energinya ke bawah ya. Nah, satu lagi. Oh, kalau ini mah bener nih. Ini mah bener tuh, ini mah. Kalau teteh namanya siapa? Diana Nurpadila. Diana Nurpadila. Sekolah apa kerja? Kerja. Kerja di mana? Di Ligung. Oh, Ligung ya? Oh iya iya, yang tadi kita berhenti itu di Ligung tuh orang ini. Teh, gimana pakai Pasifik? Enak. Enak ya? Apalagi ini stangnya udah diganti. Iya. Sama si ini nih, stemnya juga udah diganti. Ini emang apa namanya tuh? Emang pengen sendiri apa diganti sama siapa gitu? Bapak. Itu bapak ya? Iya. Katanya bapak. Iya, cuma dipinjam doang. Cuma dipinjam doang. Siap. Ya udah daripada enggak jelas ya, mending di rumah aja ya. Ini pakai sepedanya juga lebih sehat ya. Enak, Pak. Enak. Oke, terima kasih dari Baskoro. Sekarang Baskoro mau pulang lagi ke Tasik. Ini bener nih, Baskoro enggak bakalan mampir-mampir lagi. Lapar juga ya. Baskoro tinggal balik ke Tasik. Terima kasih untuk semuanya. Bye bye. Nah, dan ini kita ada di Talaga. Ini lebih cerah ya. Lebih terang dari botaknya Baskoro ya. Ini siapa? Rifai. Nah, ini Baskoro juga dapat sepeda Pasifik lagi nih. Pasifik Impact 100 ukuran 275. Tapi ini peleknya masih biasa ya. Ini Invert 100 yang dulu sebelum sekarang ya, tapi ini udah updatean ya. Belakang juga udah diganti ya. Udah diganti, mantap. Udah diganti ya. Gimana? Enak enggak pakai Pasifik? Enak ya? Itu enak ya, di sini juga banyak banget ya di Talaga ya yang pakai Pasifik. Tadi Baskoro di daerah Jatiwangi juga nemuin Bros White, terus langsung
di daerah, masih daerah apa ya, pabrik Ligung apa ya? Ligung apa ya? Pokoknya ya, Ligung. Ligung ya, Ligung di sana juga ada ya. Ah, maaf ya ini ganggu waktunya. Ya, ini sepedanya punya si Anya. Terima kasih ini udah ya, boleh nge-vlog ya. Iya. Nih, belakangnya gearnya juga udah diganti. Ini 8 percepatan ya? 8. 7. Iya, 7 percepatan. Oke, sekian dari Baskoro. Sekarang Baskoro langsung OTW balik lagi. Lihat kan? Itu videonya ya, pokoknya terima kasih juga untuk warga sana, terima kasih juga untuk semuanya ya, terima kasih juga udah yang sudah nonton, dan terima kasih udah subscribe, dan yang udah belanja Baskoro ucapkan terima kasih juga. Terima kasih dari Baskoro tanggal 18 nanti Aprilnya 18 April 2020 ya. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.